Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Presidensial Institute. Kita banyak menarasikan dan memunculkan tokoh-tokoh muda di acara kita. Berdiskusi bagaimana mempersiapkan pemimpin-pemimpin muda Indonesia untuk masa yang akan datang. Masa sekarang juga boleh, dan kali ini di hadapan kita ada satu. Uh, sinetron namanya Betawi anak sekolahan. Nah, kalau teman-teman dan sahabat Presidential Institute menyaksikan itu, Sidul anak Betawi, Sidul <tuk> anak sekolahan. Nah, kita menghadirkan satu tokoh Betawi yang benar-benar anak sekolahan karena kuliahnya di Amerika. <tuk> Siapa beliau? Beliau adalah Haji Bim Bin Yamin. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya? Alhamdulillah, alhamdulillah. Sehat, alhamdulillah kita tadi kita menyebut ee, tokoh muda karena beliau ini memang <hukur> kelihatannya <hukur> aja muda <hukur> tokoh muda harapan bangsa setidaknya harapan untuk eh masyarakat Jakarta Jakarta apa Jakarta ya. <hukur> Jakarta <hukur> jadi kalau saya nggak fase ngomong Betawi nggak apa-apa ya Bang <hukur> nggak apa-apa don't worry be happy <hukur> e, karena Betawi ini apa namanya rumah besar rumah besar bangsa Indonesia betul sejarah Indonesia ada di sini ya, dari sejarah dari perjalanan uh, yang luar biasa dan ini apa sekarang pekerjaan Bang Bin <laughs> <tawa> setelah setelah gagal menjadi wali kota Tangsel <tawa> itu tadinya kita berharap Bang Bin menjadi wali kota Tangsel setelah amin, amin. jadi anggota DPR RI iya <tawa> tapi kelihatannya Allah berkehendak lain iya Mungkin kalau jadi wali kota Tangsel saya susah menemui Bang. Gitu. <laughs> <laughs> Enggak juga ya. <laughs> ya alhamdulillah Pak <tuh> Amir. alhamdulillah uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahir billahi shada la ilaha illallah wa shallallahu wa ya uh, kita selalu mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala hmm, Pak Amir. Ya. ya, apapun yang terjadi kita harus uh, bersyukur, ya. ceria karena memang apa? yang utama adalah kita mendapat hidayah, nah, nah. itu luar biasa kan ya. segala sesuatunya ini di dunia cuma uh, sementara sementara, ya, itu ya. mampir saja mampir, mampir, mampir minum saja mampir nah, minum setelah itu kita minum dulu eh, minum dulu, mampir minum kan hmm. bismillah Alhamdulillah nah jadi kita mampir minum ke sini habis itu betul. kita pulang ke rumah pulang ke rumah kita <laughs> tinggal antrian <laughs> ya iya, kan betul nah um, saya di politik ini juga kecebur, kali ya. Jangan-jangan <laughs> jangan bilang kecebur kecubur nikmatan. <laughs> <laughs> Jadi, sebenarnya saya sekolah yaitu di Amerika, pulang dari Amerika, mendirikan base radio sama almarhum Babe hmm. Benjamin, terus mengembangkan uh, jaringan radio. Alhamdulillah, sekarang ada ada 12 radio di beberapa daerah. Luar biasa. Ya, jadi mengangkat budaya ya. lokal tuh. Ya. Jadi yang di sini Betawi, yang di uh, apa namanya? di Jawa Barat dengan Sundanya, hmm. yang di Palembang dengan Wong Kito Galonya, hmm. bahasa-bahasa daerah gitu ya. Masih ada kesempatan kalau saya daftar bikin radio di Dimana? Jawa sana gitu. oh, iya. oh iya. Oh iya, boleh. Nanti ya. karena kita juga ada uh, apa berafiliasi hmm. dengan radio-radio daerah lainnya. Ya. Ada 40 sekian lebih. Uh, berafiliasi dengan radio karena memang kita senang ya. budaya, senang apa namanya mempertahankan uh, apa namanya uh, budaya Indonesia yang luar biasa dan mengembangkannya itu. Jadi itu, seperti itu, 2003 saya mengadakan Kongres Rakyat Betawi itu awalnya. 2003 itu. ya. Iya, yeah. karena memang kita lihat ini kok Betawi daerah uh, khusus ibu kota khusus-kekhususan hmm. untuk betawi apa sih? tadi ya. kita berpikir, berpikir seperti itu ya. Memang sampai sekarang juga berpikir begitu. Uh, padahal di dalam Undang-Undang Dasar 45 itu di dalam satu pasal. Hmm. Daerah khusus istimewa Jakarta, ya. Aceh, Papua, Jogja. Hmm -hmm. Nah, um, secara apa, lihat daerah mereka kan sudah diberikan kekhususannya, keistimewaannya daerah-daerah. Tapi di Jakarta untuk masyarakat Jakarta orang Betawi ini apa nih? Ya. Nah, gitu. Uh, apakah apa namanya pendidikan sudah? Apakah secara politik sudah ekonomi? Kayaknya belum iya. gitu. Akhirnya waktu itu saya meng mengadakan kongres rakyat Betawi 2003 oh, iya. tuh, kongres rakyat Betawi. Dan Sampai lebih, akhirnya saya dipanggil sama Bida. Iya. <laughs> Dan ini lebih betali, kepada budaya sebenarnya. Iya. Ya. Betawi mau ngapain? Mau iya. mau bisa dari NKRI? Enggak lah, <laughs> gitu Dan nah, panjang. Terus ini Jangan. Bang Bim, iya. uh, kalau kita Lihat dari Struktur masyarakat Betawi Dari mulai ya Yang berkebun, yang bertani Yang berdagang dan sebagainya Itu kan uh, Ulamanya gitu ya Itu kan kita melihat sangat egaliter mm. Artinya mereka sangat uh, Sangat moderat juga Di dalam yeah. menyambut saudara-saudara welcome. Ya, welcome terhadap Masyarakat uh, uh, Suku manapun Betul ya kan? Betul Uh, ini yang sebenarnya kenapa tadi kita mengatakan bahwa Indonesia ini sebenarnya harus mencontoh uh, Betawi gitu, gitu ya. Karena di Jakarta ini kan uh, apa uh, miniatur Indonesia, Indonesia. gitu. Iya. Dan saya kira Betawi itu tidak hanya pilihan daripada para pendiri bangsa kita. Nah, tapi paling enggak ini barangkali sudah menjadi pilihan Tuhan, gitu, betul. Ya. betul. <laughs> Apa, harus, harus, harus Di, di Jakarta, Jakarta gitu. iya. Makanya memang e, ibu kota kenapa di Jakarta ya? Hmm. Karena memang masyarakatnya egaliter, bisa menerima macam-macam yeah. e, perbedaan, baik itu suku, agama dan ras lain-lainnya yeah. bisa ada di sini nah, di Jakarta. Karena memang awalnya ya Jakarta terbentuk. Uh, dulu kan melting hmm. point melting yeah. pot ya jadi semua yang berdagang yeah. di sini ya silahkan dan aja dan dulu rumah-rumah orang Betawi kan selalu ada bale ya iya yeah. itu biasanya orang dagang pakai yeah. pikulan dari yeah. manapun biasanya suruh mampir, mampir. Dikasih, dikasih ini minum Iya, yeah, dikasih yeah. minum uh -huh. saya merasakan juga itu Betul. walaupun saya tidak berdagang ya, <laughs> itu orang-orang Betawi yeah. banyak yang kita main aja suruh duduk langsung hmm. ambil minum betul itu betul luar biasa. kalau ada pisang disediain ya. pisang ya yang ada silahkan sampai dia mau nginep ya silakan nah, mau itu disilakan sampai tanahnya dia minta dikasih <laughs> itu luar biasanya iya tapi jangan sampai istri diminta dikasih juga waduh itu nggak boleh tuh titipan nah Ter ya terus ini bang hmm. dengan sinyalemen Uh, yang sudah bukan sinyal lagi kan sudah ada undang-undang IKN yeah. ya? uh, Ibu negara ibu kota yeah. baru yang ibu konon kota akan negara ya konon akan pindahkan ke Pasir hmm. Penajam itu yeah. Nah persiapan Bang Bim dengan teman-teman menghadapi hmm. tidak lagi misalnya Jakarta menjadi ibu kota apa Bang misalnya Jakarta menjadi kota istimewa seperti Jogja hmm. atau apa itu kan pasti ada ada diskusi ya, di ya. antara uh, bang Bim dan teman-teman betul 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 ini uh, Jakarta sudah menunjukkan sebagai anak yang soleh hmm. pada hmm. ibunya ya nah, sekarang ibunya mau pindah nih ya. Ya. <laughs> nah kesolehannya ini Jakarta harus uh, tetap dihargai dihormati ya, betul. jadi ya uh, kita berharap meskipun nanti ibu kota pindah ke Penajam Ya uh, tidak lagi di Jakarta. Jakarta tetap menjadi daerah khusus ya. atau istimewa. Hmm. Nah kekhususan keistimewaannya itu apa? Kenapa sih? Satu ya karena memang sudah jadi anak yang soleh. Jadi ya. ibu kota pernah, ya. kan satu itu. Kedua sejarah Indonesia tidak lepas dari Jakarta. Betul. Ya kan? Ya. Jakarta sekarang dan ke depan akan menjadi kota ekonomi dunia. Hmm. Uh, itu dan uh, Jakarta tidak lepas dari budayanya yeah. budaya Nusantara yang memang tadi bahwa uh, semua budaya semua uh, apa namanya masyarakat yang ada di Indonesia yeah. kumpul di sini jadi kita harapkan nanti setelah uh, ini kan sudah diketok Palu Undang-Undang IKN Jakarta akan menjadi tetap istimewa atau mm. khusus nah khususannya apa sih nah Uh, kita inginkan masyarakat Betawi inginkan memang beberapa hal. Yeah. Satu uh, tentang uh, uh, budayanya itu sudah, tetapi belum sempurna ya. Hmm. Artinya dari Undang-Undang DKI, uh, situ, i, di situ sudah ada Undang-Undang DKI nomor dua sembilan dua ribu tujuh bahwa uh, pemerintah daerah me, apa namanya, memperhatikan. Me dan mengembangkan kebudayaan hmm. Betawi dan budaya lainnya itu ada sudah ada tentang budaya tapi apakah itu cukup tidak hmm. karena memang di dalam Undang-Undang Dasar itu dikatakan masyarakat masyarakat betul ya lebih luas daripada ya. budayanya itu sendiri ya. nah di mana yang uh, kita harapkan itu ya soal uh, soal pendidikannya soal ekonominya plus juga nanti soal politiknya hmm. uh, nah, politiknya yang... Ekonomi budaya kan, udah kita ya yeah. Nah, politik yang yang abang sebut tadi apa kira-kira setelah pasca misalnya yeah. ibu kota ditinggalkan yeah. Ke, yeah. ini. Ya, yeah. jangan sampai Jakarta ini kehilangan uh, akar budayanya, hmm. kehilangan masyarakat sejarahnya gitu. Yeah. Jadi kita harapkan nanti siapa yang memimpin itu ada unsur Betawinya. Hmm. terus katakan uh, wali uh, gubernur, uh, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, kalau memang terjadi ada pemilihan hmm. langsung itu uh, paket itu harus ada uh, komponen Betawinya satu hmm. gitu misalnya gubernur wakil, wakil gubernur salah satunya Betawi atau dua-duanya tapi paling tidak salah dan, satunya dan Betawi sebenarnya udah kemana-mana kan ke Tangerang ke Bekasi ke nah Lombor. ini hal yang <laughs> lain bahwa kita ini undang-undang uh, kita sebut undang-undang Jakarta Raya hmm. karena akan lebih besar lagi jadi bukan uh, pemekaran. Iya. Ya, tetapi penggabungan wilayah. Kita harapkan seperti itu. Ya. Jadi bisa saja penggabungan wilayah. Apalagi kita lihat uh, sejarahnya Jakarta ini di uh, penduduk inti Kota Jakarta itu Betawi. Ya. Betawi area uh, peta budayanya itu enggak cuma Jakarta. Jabotabek ya. Jabotabek. Hmm. Nah kalau sampai nanti digabungkan lagi itu luar biasa mereka ya. sangat senang sekali Akan menjadi kekuatan ekonomi yang sangat dahsyat Betul juga. Ekonomi betul. politik budaya Betul Jadi, betul sekali kan... Bekasi, Tangerang, Depok dan Bogor iya, barangkali itu betul. mereka juga tidak akan merasa terganggu dengan karena mereka tetap punya bupati otonomi ya, ya tetap autonomy. otonomi tingkat dua. Tetap, punya, kota, tetap betul. punya bupati sendiri kan gitu. Betul kan. sekali. Kasihan sekarang warga Jakarta, warga Betawi yang hmm. ada di Depok itu bahasanya bahasa Betawi tapi Betul. di di apa oh, ya bukan dipaksa sih ya tapi <laughs> uh, apa namanya <laughs> karena karena tanahnya di Jakarta sekolah. udah sekolah <laughs> uh, apa namanya uh, di sekolahnya <laughs> itu yeah. dipelajari bahasa Sunda yeah. gitu kan uh, ya nggak apa-apa juga tetapi kulturnya kan berbeda yeah. gitu nah kalau di tingkat tua memang gitu akan jadi daya tarik seputar Jakarta ya. gitu ya yang tadi disebutkan itu jadi Jabotabek menyatu lagi itu mudah-mudahan uh, terlaksana dan uh, mudah-mudahan juga hmm. daerah uh, seputar Jakarta mendukung hmm. ya Tangerang Bekasi Bogor itu uh, Depok itu mendukung ya. sehingga bisa bergabung dengan Jakarta ya, saya kira ya. ini, ini Jakarta Raya ide brilian lah dari uh, Bang Bim dan teman-teman mudah-mudahan hmm. Cool, ya. Amin amin amin. Amin, amin. <laughs> Karena, amin. Bagaimanapun kita harus punya uh, Pak akar budaya yang tetap apa menjiwai Betul. setiap gerak dan langkah kita yeah. kan gitu kan. Bagaimanapun budaya bah Betawi itu kan budaya yang penuh dengan tingkatan-tingkatan religiusitas yang tinggi gitu Betul. ya. Uh, dan itu harus sama-sama kita jaga. Nah, sekarang oke okay lah Uh, kita mengenang kebesaran bang Benjamin Soeb, oh, nah, yeah, saya kira yeah. uh, generasi muda kita saya kira juga harus banyak belajar kepada sosok bang Benjamin Soeb, beliau ini juga dikenal seorang artis besar, uh, budayawan, artis serba bisa, yang kelihatannya darah seninya banyak mengucur ke Bang Bim. <laughs> <tuh> Kita memang ada ada apa grup band ya lagu Bang Bim ini apa Lepin. ada grup band ada apa ngurusin macam-macam dan <tuh> lihat ya. uh, tidak di anak putra-putri Bang Benjamin Chukup yang lain tapi kelihatannya beliau yang banyak memang hmm. berkiprah di bidang seni budaya hmm. gitu. Uh, harapan Bang uh, Haji hmm. untuk generasi Betawi ke depan apa bang? Ya ini uh, kita buat yayasan namanya Betawi Satu. Ya. ya. Uh, kita inginkan ke depan memang bagaimana Betawi maju, ya, membanggakan. Hmm. Itu. Hmm. Nah dalam waktu dekat juga kita kan. Uh, Uh, membuat apresiasi kepada tokoh yeah. uh, Betawi uh, Husni Tamrin, almarhum Benjamin Sueb Marzuki, yeah. uh, banyak kan tokoh-tokoh Betawi yang sebenarnya yeah. menjadi uh. pejuang. Betul. Uh. Nah ini kita kita punculkan lagi tokoh-tokoh Betawi ini supaya apa? Supaya hmm. kalangan yang sekarang kalangan muda dan generasi-generasi yang lain itu tahu. Yeah. Oh ada tuh Benjamin, Oh ada uh, apa? Uh, Ismail Marzuki, Husni hmm. Tamrin itu Betawi tuh, gitu ya. Hairil Anwar. Hairil Anwar, Hairil Anwar ya, uh, Betawi juga ya. Lah, kalau juga. Asal, ya. asal, kalau asal, betawi nah juga. artinya begini, artinya kita ini membangun tidak saja membangun hmm. untuk kita, tetapi yeah. membangun memberikan kebanggaan pada hmm. anak cucu kita yeah. gitu. Yeah. Jadi insya Allah, dengan demikian mereka tahu di, mereka dengan, dengan demikian. Uh, anak cucu kita generasi penerus akan sangat bangga dengan ya. dengan uh, budayanya itu, kulturnya itu gitu. Jadi eh uh, apa namanya kita enggak cuma di Betawi ya, tetapi juga kita himbau pada uh, seluruh masyarakat hmm. juga ya seluruh bahwa ini harus dimunculkan hmm. di tokoh-tokoh kita. Saya inginkan juga bahkan enggak cuma di apa namanya tokoh besar, tokoh yang di uh, di wilayah aja. Selatan, yeah. barat, timur gitu ya. Siapa sih tokoh di selatan, tokoh di barat ini? Kenapa nggak kita bikin ini bang? Hmm. Bang Amir, saya merinding deh. Yeah. Jadi, uh, Wall of Fame. Yes. Wall of Fame. Jadi bukan Walk of Fame ya. Hmm. Wall. Karena, karena kalau di, di Walk of Fame diinjak-injak namanya yeah. kurang, kurang bagus yeah, kalau juga. Kalau di Amerika kan di... Ah, itu kan ada Walk of Fame. Jadi... Tertera, misalnya, tokoh di Jakarta Selatan, si Anu Haji hmm. ini, yeah. di Jakarta Barat, tertera ditaruh di Jakarta Barat, ditaruh di yeah. Jakarta Selatan. Di mana, misalnya, di sini, di selatan, di situ, itu yeah. itu sangat bangga, yeah. anak cucunya. Jadi, Wih, ini gue, ini yeah. tertera gitu, jadi nggak hilang. Bang, yeah. Yeah. itu yang kita ingatkan, kita harapkan ya, Jadi yang mau kita membangun nggak cuma untuk kita tetapi ya. anak cucu kita generasi betul. kita ke depan itu saya lihat walaupun dalam skala kecil saya lihat di kota kayak di Purwokerto sudah nah. ada di Sudirman gitu nah. kan jadi tokoh saya itu kan iya. akan menjadi kebanggaan betul kebanggaan ya. dan dan tidak hanya kebanggaan tapi memberikan menjadi apa hero ya hero semangat semangat bahwa betul. ada loh tokoh-tokoh iya. uh, mereka itu yang menjadi Kebanggaan nasional, Bangga, kebanggaan betul, Indonesia, betul, kan, gitu. betul, betul, betul. Nah, ini yang harus terus diperjuangkan, betul, bang. betul. Selain itu, kelihatannya abang juga banyak ngurusin saudagar, ya. Ah, semuanya, semuanya diurusin, saya ngurusin <laughs> banyak, ngurusin <laughs> uh, saudagar saya di Ismi, Ikatan hmm. Saudagar Muslim Indonesia, yeah. uh, tingkat provinsi, ya, yeah. dipahami yeah. juga kan, dipahami, Pers persatuan PAMI. artis Melayu Dangdut, nah, jadi kalau... Undang artis sedang sama Abang ah, iya mantap, gampang sama MAPMI juga, Majelis Adat MAPMI. Budaya Melayu orang-orang ya. Melayu jadi saya ketua uh, MAPMI orang MAPMI. Melayu di Jakarta hmm. sekarang Betawi itu Melayu juga oh, iya kan karena sering berpantun kan iya <laughs> jangan lupa nanti ditutup dengan pantun <laughs> insya Allah nah saya juga lagi penggiat uh, apa namanya lingkungan yeah. sampah gitu ya sampah, uh, pengelolaan sampah yeah. saya juga di UKM Nah, jadi di sini Jakarta di tempat saya ini UKM UKM di kecamatan taruh produknya di sini bang. Hmm, luar biasa. Ibu Ibu nih. di sini di. jadi taruh di sini produknya Sabtu Minggu juga bikin acara. Kayak uh, semacam bazar gitu. Kayak ya. bazar Sabtu Minggu. Ya. Luar biasa di tengah-tengah kesibukan Bang Bim yang. Uh, ngurusin banyak hal. Eh ini juga <tuk> satu lagi. nah, nah ini. Nih. nah, itu. Dia punya koran <tuk> Jakarta uh, Raya. Koran Jakarta boleh gak? Raya. Boleh nggak? Nah, boleh. <tuk> ini teman-teman harus orang yang merasa <tuk> tinggal di Jakarta belum valid dikatakan <tuk> 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 kalau belum baca <tuk> koran Jakarta Raya. Oh, ini luar biasa. Jadi sebagai penutup barangkali pak. Abang punya cita-cita besar terhadap Betawi, terhadap Jakarta. Hmm. Uh, juga abang punya segudang kegiatan yang mulai dari saudagar, ngurusin artis dangdut, ngurusin apa Melayu, uh, UMKM dan sebagainya. Belum lagi uh, seniman, seniwati, budayawan gitu. Uh, yang diinginkan Bang Bim secara apa namanya? secara garis besar itu apa? Sebagai sebagai warga negara dan sebagai tokoh Jakarta tentunya. Iya. Yeah. Apa yeah. misalnya bagaimana orang Jakarta harus ada yang bisa menjadi presiden itu atau menjadi menteri <laughs> Iya, gitu. <laughs> <laughs> tentunya satu kebanggaan ya kalau orang Jakarta itu ada yang menjadi pejabat, uh, menjabat gitu ya. ya. itu satu kebanggaan. Ya untuk keseluruhan ini memang kita inginkan uh, di Indonesia ini masyarakatnya uh, sejahtera yeah. ya bisa um, sekolah dengan baik, yeah. berusaha dengan baik sehingga bisa beribadah dengan tenang yeah. itu kan keharapan kita semua yeah. ya Secara saya rasa itu uh, dan karena memang uh, keadilan harus tercipta. Yeah kalau keadilan tidak tercipta susah ada ya. terjadinya kesejahteraan gitu. Ya. Itu yang kita harapkan bersama. Baik, teman-teman saudara-saudaraku semua di seluruh uh, jangkauan siaran ini bisa diterima. Di tengah-tengah kesibukan yang luar biasa tadi kita sudah uh, saya sampaikan Bang Benjamin Soeb ini uh, Bang Bim itu luar biasa sekali perjuangannya mengurus para UMKM, sodagar, mengurus artis, mengurus kesenian budaya Betawi. Itu tidak lain tidak bukan hanyalah untuk memberikan kontribusi terhadap berdiri tegaknya berdiri NKRI ini. Bagaimanapun Jakarta adalah sejarah panjang. Tadi dikatakan sebagai ibu yang baik terhadap Republik ini ketika Jakarta mau dipindahkan ke penajam pasir utara pun beliau dan kawan-kawannya sudah siap dengan konsep-konsep strategis visioner dan tentu kita doakan mudah-mudahan apa yang digarap dikerjakan oleh putra maestro besar Bang Haji Benyamin Soeb ini akan senantiasa tercapai cita-citanya dan kita semua warga DKI Jakarta wajib mengawal untuk keberhasilannya itu. Amin amin. Terima kasih atas semua perhatian dan dukungannya. Jangan lupa jangan lupa like, subscribe dan share. Gitu ya, Bang. Iya, siap, siap insyaallah. Assalamualaikum War warahmatullahi, warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Merdeka, merdeka. Terima kasih, ya. Ya. terima kasih banyak, <tuh>